E yeah. aí para pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sebuah program yang bernama Katakisasi Bersama Dengan Kami yang dipersembahkan oleh Reformed Broadcasting Ministry atau RBM yang merupakan divisi pelayanan audiovisual dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berlokasi di Jalan Kemang Utara 9, Jakarta Selatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda adalah orang yang pernah menerima panggilan dari Tuhan untuk menjadi hambanya, jadi konselor-konselor profesional atau pemimpin-pemimpin gereja yang rindu dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah -sungguh. pertimbangkan untuk studi teologi maupun konseling di tempat kami. Sudah bisa mengunjungi situs kami di www.reformedindonesia.ac.id

Nah, surah yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pembahasan mengenai kunci-kunci kerajaan surga, sebagaimana yang tercatat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Minggu yang lalu atau dalam sesi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu kunci-kunci kerajaan surga, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pemberitaan Injil, dan yang kedua adalah disiplin gereja. Nah, gereja mempunyai fungsi atau misi yaitu memegang kunci kerajaan surga ini. Kunci-kunci nah, kerajaan surga ini mempunyai fungsi membuka dan menutup. Membuka bagi mereka yang menerima Injil dan taat mengikuti Allah dan tertutup bagi mereka yang menolak Injil dan menolak untuk taat hidup berpadanan dengan Injil tersebut. Nah, suraku, dan sesi yang terdahulu kita sudah membahas bagaimana pemberitaan Injil yang kudus itu membuka dan menutup kerajaan surga. Yaitu melalui pemberitaan Injil, presentasi Injil, baik secara verbal maupun dalam kehidupan orang percaya yang menuntut respons dari orang-orang yang menerima presentasi Injil itu. Nah, respons itu menentukan bagaimana seseorang itu akan berakhir di dalam hidup ini. Jikalau seseorang menerima Injil, menerima Kristus dalam hatinya, hidupnya diubahkan, dia taat kepada pimpinan Tuhan, maka kerajaan surga itu terbuka untuk orang-orang sedemikian. Nah kuncinya itu sudah dilakukan, yaitu ketika Injil diberitakan. Dia terima, dia masuk karena pintu sudah dibuka. Kalau dia tidak diterima, maka suatu saat Injil itu tidak lagi sampai kepadanya, maka in, maka kerajaan surga akan ditutup. Nah, ini mengenai pintu kerajaan surga dibuka atau ditutup melalui satu kunci, yaitu pemberitaan Injil yang kudus. Nah, kita sekarang sampai kepada uh, kunci yang kedua, yaitu disiplin gereja. Katekismus Heidelberg dalam pertanyaan dan jawaban nomor 85 Mengajarkan demikian, bagaimana kerajaan surga ditutup dan dibukakan melalui ekskomunikasi resmi dari jemaat Kristen atau melalui disiplin gereja. Maka jawabnya adalah demikian: menurut perintah Kristus, mereka yang memakai nama Kristen memakai nama Kristus, namun membawakan ajaran yang bukan Kristen atau menempuh. Yang tidak kristiani harus berkali-kali dinasihati secara persaudaraan dengan spirit kekeluargaan. Nah, kalau mereka tidak mau melepaskan ajaran sesatnya atau cara hidupnya yang melawan Allah, cara hidupnya yang keji, yang berdosa, maka namanya. Nama orang tersebut harus diberitahukan kepada jemaat, atau kepada orang-orang yang oleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara semacam itu. Nah, kalau orang ini tidak menghiraukan nasihat itu, nasihat itu maka para pemimpin, atau orang-orang yang ditugaskan untuk menangani orang tersebut, harus mengucilkan mereka dari jemaat Kristen. Dengan cara melarang mereka menerima sakramen-sakramen yang kudus. Dan oleh Allah sendiri mereka dikucilkan pula dari kerajaan Kristus. Tetapi jika mereka berjanji akan bertobat dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka akan diterima kembali sebagai anggota Kristus dan jemaatnya. Suraku di sini kita melihat ada presentasi yang singkat lugas mengenai praktik disiplin gereja yang sayang sekali sangat 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 jarang dilakukan oleh gereja-gereja masa kini. Padahal ini adalah salah satu tanda gereja yang sejati sebagaimana diajarkan oleh Alkitab. Nah, aku Katekismus Heidelberg mengutip sebenarnya ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 mengenai prosedur atau mekanisme disiplin gereja. Saya akan bacakan pada surat. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, kata Yesus, Tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 18 berkata demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. saudara nah, surat yang terkasih dalam Tuhan, di sini adalah kita melihat uh, presentasi dari Tuhan Yesus sendiri mengenai bagaimana seseorang mendapatkan disiplin dalam konteks kehidupan berjemaat. Ya sebenarnya sangat-sangat mencerminkan kasih persaudaraan. Suatu Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika lo engkau tahu, engkau mendapati saudaramu berbuat dosa, maka engkau harus menegur dia, bukan mendiamkan. Bukan cuma sekedar mendoakan suraku. Sebisa mungkin paling tidak suraku. Cari orang lain yang dekat dengan orang tersebut dan sampaikan teguran itu. Dosa tidak bisa didiamkan di dalam jemaat. Karena kalau tidak maka dosa yang sedikit itu akan merusak tubuh Kristus. Seperti inilah setitik merusak susu seadonan. Maka demikianlah dosa itu akan merusak jika dibiarkan bertumbuh di dalam kehidupan berjemaat, satu orang korupsi dibiarkan, maka akan muncul dua orang korupsi. Dua orang korupsi dibiarkan, maka akan muncul sepuluh orang kemudian. Maka di sini, gereja betul-betul harus secara serius memelihara kekudusan. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam spirit persaudaraan: "Tegurlah." Saudaramu itu, ya, dianggap sebagai saudara. Tegur lampar mata, jangan dipermalukan di depan umum. Tegur lampar mata, bicaralah hati ke hati. Nah, kemudian kalau dia masih tidak mendengarkan, mengeraskan hati, maka kita panggil dua tiga orang lagi, satu dua orang lagi, untuk menjadi saksi. Sehingga dengan demikian, ini bukan lagi masalah pribadi. Tetapi masalah kebenaran, kalau ada dua tiga orang saksi yang menurut penyelidikan kultur Yahudi, ya, kalau sudah ada dua atau tiga orang, maka kasus itu sah untuk dipertimbangkan. Saudara tentu ingat, di dalam bagian ini pula Tuhan Yesus berkata, "Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Dua tiga orang ini jumlah minimum saksi. Nah, sehingga, suruh aku kalau suruh mengenal satu orang berdosa, dia tidak mau bertobat dari dosanya, membela diri, defense, malah menyalahkan orang lain, dan seterusnya, maka kita panggil satu atau dua orang lagi. Sehingga, jumlah total yang bertemu dengan orang tersebut adalah dua atau tiga orang, tetapi dengan tetap sifat persaudaraan, dengan kasih tidak mempermalukan tetapi berusaha untuk mencapai pertobatan yang tulus dan sejati. Nah, namun kalau orang ini masih mengeraskan hatinya, ini menandakan apa, Saudaraku? Berarti kasus itu legitimate, kasus itu valid, tetapi orang ini tidak mengaku dia berdosa. Padahal dia sudah jelas jelas ada bukti hitam di atas putih. Sekali lagi, Saudaraku, ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang betul-betul jelas kalau kasus itu tidak jelas maka butuh penyelidikan tentu lebih dalam. Nah, tapi dalam kasus Tuhan Yesus ini dua tiga orang itu cukup memberikan saksi bahwa cukup memberikan kesaksian bahwa kasus ini harus dibahas dan dosa ini harus dihadapi, harus dibersihkan, harus disucikan, tidak bisa dibiarkan berkembang. Nah, kalau orang itu masih berkeras, Berkeras hati berarti dia mengeraskan diri. Dia tidak mau bertobat dari dosanya, dan juga dia tidak mau mendengarkan rekan yang lain yang sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk menegur dia. Nah, orang seperti ini, suruh aku akhirnya dikatakan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus sendiri, suruh aku, maka dia harus dikucilkan. Dikucilkan bukan dalam pengertian dipasung atau diusir dari kota itu. Karena memang gereja tidak mempunyai hak untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya menjadi otoritas dari pemerintahan sipil. Pemerintah, bukan gereja. Tetapi yang dilakukan, yang dikatakan Tuhan Yesus adalah engkau harus menjauhkan mereka dari pertemuan-pertemuan ibadah itu, suraku. Jadi, kalau dia tidak mendengarkan, kau harus memperlakukan mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah ini adalah orang-orang yang tidak boleh menerima sakramen. Orang-orang yang tidak boleh mengambil bagian di dalam sakramen, khususnya perjamuan kudus. Ya, apalagi sakramen baptisan, kalau tidak bertobat, maka sakramen itu tidak ada gunanya. Dan kalau tetap dilakukan, maka gereja yang melakukannya juga berdosa. Karena menganggap remeh sakramen yang diperintahkan oleh Allah secara serius. Nah, suratku yang terkasih dalam Tuhan. Namun di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan. Di dalam ayat 17. Namun jikalau dia akhirnya mau mendengarkan. Sesungguhnya kalau dia mau mendengarkan suratku, Maka dia seharusnya diterima kembali kepada sebagai saudara. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa artinya hal ini di dalam kaitan dengan dengan disiplin gereja? Mengikat di surga, terlepas di surga, apa artinya? Nah, suraku ini menarik sekali karena ayat ini sebenarnya tidak mudah untuk dimengerti. Ayat ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini sangat vital untuk bisa mengartikan ayat ini, yaitu apa yang dimaksud dengan yang diikat dan dilepas? Nah, Tuhan Yesus kan berkata, "Sesungguhnya apa yang kamu ikat dan apa yang kamu lepaskan." Nah, ini pertanyaan apa? Apa yang dimaksud apa di sini? Apakah itu orang yang bersangkutan? atau sebenarnya perbuatan orang tersebut. Nah, seorang teolog reform yang terkenal Dutch Reform yaitu Herman Bavinck setuju, dia setuju dengan seorang biblical scholar berasal dari Jerman bernama Theodor Zahn dalam bukunya Das Evangelium De Mataus, suraku dia berkata bahwa objek dari mengikat dan melepas ini bukanlah orang tetapi tindakan. Sehingga suraku yang dikatakan di sini, jikalau kamu meng, apa yang kamu ikat di dunia ya, akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini artinya adalah satu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja untuk Melakukan pengukuran untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang sesuai dengan Injil atau tidak sesuai dengan Injil. Saya, kalau seseorang itu berbuat dosa dan dosa itu sudah jelas, saudaraku, maka dosa ini harus dilepaskan. Dosa ini harus dilepaskan, sehingga apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau dilepaskan dalam dunia ini artinya orang itu bertobat, ya, bertobat dari dosa-dosanya, maka di surga nanti dia tidak akan terikat oleh dosa-dosa tersebut. Sebaliknya, suruh aku, kalau orang itu bertobat, maka pertobatan itu akan menghasilkan perbuatan baik, akan mengikatkan orang tersebut dengan anugerah, ya karena apa yang diikat yaitu pertobatan itu akan senantiasa menempel dalam diri orang itu sehingga nanti di kerajaan surga di hadapan Allah dia berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang bertobat bukan lagi sebagai orang yang tidak bertobat sehingga perbuatan baik itu akan diikat selama di surga di dunia ini akan diikat pula di surga maka orang itu datang dengan perbuatan baik Nah, Tuhan akan menerimanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sedangkan kalau orang itu tidak melepaskan dosanya atau mengikat dosanya pada diri orang itu, di dunia ini, kalau dia di surga, nanti Tuhan akan melihat dia sebagai orang berdosa yang tidak bisa tidak akhirnya menerima hukuman kekal. Nah, suruh aku ini penting sekali, maka Tuhan. Itu memberikan kepada gerejanya satu tanggung jawab yang besar, yaitu selain kunci yang pertama, yaitu kunci Injil. Pemberitaan Injil yang kudus yang kedua adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Untuk mengukur Injil yang kudus tersebut, kita seringkali mendengar di dalam Alkitab ada iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati," kata Yakobus. "Sekalipun kita juga percaya sama seperti Paulus bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan, eh, tapi iman yang menyelamatkan itu pastilah iman yang berbuah." Nah selaku ketika kita memberitakan Injil, kita berusaha untuk mengajak orang beriman kepada Tuhan. Ketika kita melakukan disiplin gereja, di sana kita mengajarkan jemaat untuk tidak mempunyai iman yang palsu. Sebaliknya, iman yang sejati, iman yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang baru. Buah-buah pelayanan, buah-buah pertobatan yang akan diikat selama di dunia ini dan akan terikat pula di surga. Buah-buah yang harum, buah-buah yang merupakan persembahan bagi Tuhan. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, inilah kunci kerajaan surga yang kedua, yakni disiplin gereja. Gereja tidak bisa lagi memandang enteng karena ini adalah perintah Kristus. Gereja yang tidak melaksanakan disiplin berarti gereja yang juga tidak memandang Kristus sebagai Tuhan. Gereja yang tidak taat kepada Tuhan. Gereja yang perlu untuk bertobat. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat? Apakah kita bersedia untuk didisiplin oleh Kristus melalui gerejanya? Karena Tuhan tidak ingin kita itu hidup berkanjang di dalam dosa. Biarlah setiap kita semakin memelihara hidup dalam kekudusan kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menjauhi dosa, mencintai Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Akhirnya Tuhan menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Nah, Tuhan memberkati kita semua bersama dengan kami Reform Broadcasting Ministry, persembahan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta Selatan. Tuhan memberkati anda. Shalom.